Aduh. Halo bro, sehat bro. Aduh. Apa bro? Sehat bro? Ah, malas. Kenapa malas bro? Apa-apa. Mana tuh si? Ya, hah? Aman sekarang. Ya, aman, aman. Kayaknya kalau udah di atas jam 12 tuh bisnya tuh kenceng ya? Iya. Ya, nge-like dong sekarang dong. Nge-like dong, bro. Nge-like. Ya. Asli, nge-like banget. Mana? Cowok mana? Enggak tahu, enggak punya cowok gimana sih? Telepon, kayaknya mau dinasihatin. Telepon kah? Cailah. Ragu-ragu gitu. Gita. Mau dinasihatin enggak sama ribuan orang di sini cowoknya? Biar dia mikir-mikir buat nyakitin kamu. Apa tuh? Cowok kamu. Gimana sih? Ri, ah, takut aku Ri, sumpah. Takut apaan? Nanti ini jadi sampai ke orangnya loh. Kamu kamu ini menghindar dari dia. Maksudnya kamu takut kalau sana kamu menitik ketahuan sama dia. Iya. Kalau gitu kamu masih punya perasaan. Kalau gitu kamu masih. Iya, tapi kan aku main. Nah, tapi kamu masih takut. Orang di mana kalau udah enggak takut mau bodo amat, mau ngapain kek? Kamu mau jungkir balik ya, di sini. Sekarang kan aku udah gini menghindar. Menghindar dari siapa? Baik. Hah? Menghindarin dia. Menghindarin dia. Gilain dia. Terus? Ya Ri, kok hilang Ri? Hah? Telur-telurnya Ri. Apaan? Telur kamu kok pada hilang? Telur, ada kok sini 2 biji. Oh masih ada 2 biji? Masih. Tadinya 3, nata 1. Mana, kok gak keliatan? Tadinya 3, nata 1. Telur kan? Gila. Ini aku lagi gini nih. Harry Potter pride banget hari ini. Oh. Itu pasti ini ya. Listerin ya. Apa? Listerin. Buat obat kumur-kumur. Listerin kumur-kumur hari. Oh iya benar. Listerin. Kamu ada yang hafal enggak? Ini mantra. Ya, aku punya tongkatnya tau, Ri. Mana? Celana aku cukup panjang rasanya. Diturunin dulu dong. Mana tongkatnya? Aku takut. Waduh. Gua ada 2. Yo. Astagfirullah. Udah telanjur ini udah kelihatan ah. Mana? Oh, jadi unboxing. Itu Silver Queen canggih bar, gede banget. Tuh, Slytherin. Oh iya benar, anjir keren banget lo asli. Tuh. Itu asli. Asli lah, aku beli di gini di Orlando, aku beli ini. Serius? Eh, Orlando New York. Aku beli di New York. Beneran? Yang New York. Ah, elah, Ri, lihat nih, Ri. Coba lihat. Mana sih dia yang desain baik? Ini New York tau. Aku beli di New York. Kok ada bacanya? Iya, eksklusif nih, cuma ada bacanya dong. Exclusive Design Collection. Slytherin. Slytherin. Oke. Okay. Oh. Aku punya 2 Ri, kamu beli 1. Mana? Kamu beli. Berapaan satunya itu? Itu satunya berapaan? Aku beli $200. $200. Ya. Coba yuk kita bikin itu yuk. Kita bentar. Bisa enggak ya? Aku ada jubahnya juga, Ri. Mana jubahnya? Aku flexing yang anjing bodo amat. Mana? Keluarin semua barang-barang kamu mana? Keluarin. Ah, mundur kamu. Ini bisa enggak ya? Bentar. Bentar. Kelihatan tetap. Apa itu, Ri? Gue bilang kelihatan aja. Nih, Twitter itu.
Itu tongkat harganya berapa? 200. 200 dolar? Iya. Setara dengan 6 juta rupiah. Kalau jubah harganya berapa? Jubah? Jual murahan, ini 100 berapa gitu, 150 berapa gitu. Oh, lebih mahal tongkatnya ya? Lebih mahal tongkatnya. Kamu ini, kamu suka buat Harry Potter? Suka banget, panas ya, buka. Coba dong kamu praktekin dong. Praktekin apa? Mantra. Coba. Wingani. Pakai apa, pakai ini? Iya. Yeah. Apa ya yang aku tahu ya? Tahu nggak? Wingardium Leviosa gitu coba. Wingardium Leviosa. Yo. Coba. Gimana sih ini yang bener gini kan ya? Aku nggak pernah aku buka tahu. Iya coba. Gini ya. Gini ya. Tari, kamu. Come on. Ah. Wingardium Leviosa. Gila. Gokil. Gila, bisa begini. Gokil. Asli. Wah, gokil. Turunin. Aku enggak bisa. Mantranya. Oh, turunin. Heeh. Lingarium. Kan jadi lingarium aku jadi. Lingarium. Ribet coy. Gimana nih? Ya udah. Apa ada kerabra? Abrakadabra. Nah. Gokil. Lingerium. Astaga, liar. Lingeriku. Mana lingeri kamu? Lihat dong. Aku ada kerabunya. Bohong. Biasanya kalau lingeri di New York bagus-bagus tuh. Wah, parah, Ri. Oh iya, kayak gimana sih modelnya? Transparan, Ri. Transparan? Mending nggak usah pakai sekalian. Kan berbentuk, maksudnya transparan, warnanya gitu. Si warnanya tapi... Punya nggak? Hah? Nggak punya. Tapi pernah pakai nggak? Nggak punya. Pernah pakai nggak punya teman gitu? Nggak. Nggak punya? Nggak pernah? Nggak pernah. Kamu di antara episode Harry Potter 1 sampai yang terakhir yang paling suka yang mana? Apa sih? Death Hollow tuh bagus tuh. Death Hollow itu yang ketujuh kan? Yang ya. Yang siang. Ketujuh apa? Ketujuh tuh ada 2 part. Yang ketujuh ya, ada 2 part tuh. Iya betul. Ya, terus sama yang apa ya? Yang pertama kali deh. Itu ada aku tuh yang waktu Harry. Itu yang yang apa? Yang Death Hollow itu yang pemain Twilight meninggal kan? Yang siapa? Pemain Twilight meninggal. Bukan kayaknya. Iya, yang dia berebutan goblet itu ya? Loh. Yang berebutan goblet enggak salah. Dumbledore. Enggak, Ri. Bukan ya? Bukan. Protectus Prangus Medus. Goblet. Gitu. Oh, itu Goblet of Fire, ha? Huh? Ya, sama yang apa sih namanya? Di mana? Half Moon. Blood Prince gitu. Apa sih judulnya? Half-Blood Prince. Itu tuh bagus. Kalau karakter yang paling kamu suka di sana siapa? Harmony, karena dia pintar. Harmony. Karena dia cantik. Kamu sempat ngetes gini gak sih, Ri? Ngetes house kamu. Kamu kayaknya kelihatan suka Harry Potter. House apa maksudnya? Rumah kamu di mana, kayak Gryffindor, Slytherin, kayak gitu? Oh enggak, gimana caranya? Kita tahu ada aplikasinya. Kakakku. Kalau aku rumah dia kan aku Ravenclaw. Kayaknya aku pernah dia waktu itu ngetes itu.
Nih yang ini, aplikasi ini. Oh iya, pernah. Nah, iya itu download itu. Terus kamu kayak ikut tes kan? Aku pernah ikut tes yang di aplikasi itu kan. Nah, hasilnya pas aku habis jawabin tes, rumah aku kan jadi Cakung. Bener sih emang. Bener, rumah aku di Cakung emang bener. Yowes. Udah tadi? Baru sih, tadi aku main game dulu di awal. Abis itu aku baru main TV. Makanya virus baru ngamuk-ngamuk. Aku jadi konten dulu ya. Ya udah. Sok. Okay. Bye. Thank you ya Gunita. Bye bye. Makasih Gunita. Bye bye. Bye bye. Yo.